semuanya, aku Sin Super dan selamat datang kembali ke 100 Baby Challenge bersama Kitty Boyle dan anak kembarnya. Dan sekarang si Kitty lagi aku suruh ngurusin tanaman-tanamannya. Sedikit tuh lagi feeling very flirty dan dia tuh udah masuk ke semester ketiga dari kehamilannya dia. Jadi mungkin sebentar lagi dia akan melahirkan, nggak tahu jam berapa ini sih. Dia bladernya udah cepat banget turun. Abis ini mau aku suruh ngopi dulu, terus sebenarnya anaknya juga mesti diurus. Ini sih sebenarnya si Ray juga harus dimandiin karena hygiene-nya udah low banget. Dan di episode yang kemarin aku dapat 22 likes terakhir aku lihat. Jadi hari ini aku bisa dapat 3 putra Mystery of Wheels. Terus si Kitty balik lagi, kita suruh dia mandiin si Ray aja deh. Keep bubble bath ke si Ray. Si Ray juga harus mandi sebenarnya. Dia sebentar lagi udah full needs-nya dan bisa dimandiin sama si Kitty. Orang pada seneng banget nih mampir-mampir ke sini, main-main di sini nih. Terus hari ini tuh sebenarnya ada gikon gitu, tapi karena aduh ini rusak lagi toiletnya. Tapi karena si Kitty apa namanya, kita harus ini nggak sih, bisa kita replace aja nggak sih, replace aja lah ya. Kita nggak harus repair kan? Aku nggak tahu deh, kita harus repair nggak sih? kamu ngapain sih? Nap. Kamu bangunin aja deh si siapa namanya ini, kamu bangunin si Ray, terus kamu mandiin dulu deh, dia bentar lagi pasti bangun terus marah-marah Denny. Abis itu kamu mandiin si siapa namanya, kamu mandiin si Reina, karena bentar lagi kamu pasti harus melahirkan dan harus pergi ke rumah sakit. Kita berharap, aku berharap kita dapat baby kembar lagi hari ini di episode yang ini. Kita lihat, mudah-mudahan. Oke, dan sementara si Kitty mandiin si Ray, kita putra Mr. Wheels kita yang pertama aja dulu. Kita lihat kita dapat apa hari ini. Oh ya, kemarin tuh terakhir tuh kita dapat putra Mr. Wheels, tapi untuk yang 1K dan yang itu aku nggak tahu deh, itu untuk per 1K likes atau gimana gitu yang kemarin. Jadi gak bisa aku terapin di aku gitu, karena aku gak nyampe segitu gitu kan. Channel kecil. Anyway, feeling a flame, you miss him, woohoo, with a past donor. Wuh, serem juga nih woohoo sama past donor, gimana ya. Kita mesti woohoo sama si siapa namanya ini, si Bejo kemarin. Terus kita mesti woohoo sama past donor. Past donor kita baru si siapa namanya, Don Lotario sama si Jupri. Mana nih dia? Oh dia lapar. Tunggu. Kamu makan dulu deh. Kita ambilin makanan dulu buat si siapa namanya nih. Buat si Ray ini kamu ngambil aja di sini. Terus Kitty, kamu mandiin si Reina deh. Give bubble bath to Reina, karena si Reina juga udah harus mandi dan dia juga udah lapar, dan energinya udah full. Jadi kita bangunin aja, kita suruh mandi biar anak-anaknya udah pada beres dulu sebelum Kitty lahiran di rumah sakit. Bener tanggung jawab sekali si Kitty ya. Kok si siapa namanya? Apa nih? Dapat telepon dari siapa nih? Hey, I need to get out of the house. Want to join me for lunch at sushi and karaoke bar? Mau sih. Tapi aku takut lagi di sana terus melahirkan gitu loh, dan sekarang harus mandiin si Reina dulu. Kita biarkan si Kitty mandiin Reina dulu deh. Si Ray kemana nih? Dia sambil nonton TV? Enggak. Anak baik ya, makanya duduk di depan TV di sofa. Dia belum bisa duduk di sini soalnya. Kamu kenapa sih? Mau nangis ya? Apa sih dia mau? Oh dia mau nap lagi, udah kecapean banget sih gitu. Oh energinya lagi cepet banget turun, terus bladernya juga cepet banget turun karena emang udah semester ketiga gitu ya, udah semester terakhir, bentar lagi akan melahirkan si Kitty. Okay, si Kitty ya, baru mau aku suruh ke toilet, dia udah ngompol duluan. Kasian ya, kamu quick shower. Abis itu kamu mop dulu ini, abis itu kamu mandiin si Reina dan nih give bubble bath ke Reina. Kasian nih, dia udah hijau juga nih, udah bau banget, tapi dia masih giat belajar untuk naikin skillnya dia. Siapa nih ketok-ketok? Ya ampun, ada si Flat. Oh my god, si Flat lagi dalam bentuk vampire. Terus si Kitty harus tidur, tapi ada Flat di sini. Aku takut pas Kitty disuruh tidur nanti dia di ini sama si Flat. Apa namanya, digigit sama si Flat. Okay, kayaknya dia udah pergi. Ini kamu bisa go to sleep. Kamu tidur aja, istirahat. Tadi sampai mimpi tuh, ngompol. Nangis-nangis gak dia? Nangis-nangis ya? Tiura sama nangis-nangis, Kitty. Kasian amat. What? Married si Don
Don Otario akhirnya nikah, teman-teman. Udah ditinggal nikah si Kitty sama si Don. Si Don married Kelsey Robertson. Oke, teman-teman, jadi si Kitty udah harus melahirkan. Kitty is bursting with anticipation to meet her new bundle of joy. Tapi dia lagi kelaparan banget. Kita suruh ke rumah sakit aja langsung kali ya. Tuh, dia udah gak tahan nih, dia udah harus melahirkan. Rumahnya chaos banget. Sama-sama ya kayak gini. Tapi si siapa namanya, si Ray, skillnya belum naik. Tapi dia udah aku suruh poti. Jadi dikit lagi, mudah-mudahan ini pada bisa naik. Jadi sekarang kita suruh si Kitty go to hospital aja kali ya. Kita ke have baby at hospital. Okay, join aja lah. Kemarin siapa sih anaknya, Jupri ya. Okay, kita cek si Jupri. Okay, let's go. Okay, kita sudah sampai di rumah sakit. Ray and Reina has been sent to daycare. The kids are in good hands. Okay, thank you. Kamu kesini terus kamu check in at front desk. Kesian banget ya udah. Mukanya udah begini amat. Untung dia tetap cantik. Mau lagi stres juga ya. Ini dokternya ya? Ini dokternya siapa sih kemarin? Kelsey. Oh my god, ini dokternya. Dokternya yang ngebantuin Kitty lahiran dari kemarin itu, yang nikah sama si Don Lotario. Oh my gosh. Gimana coba tuh caranya? Dokternya yang ngebantuin lahiran anak-anaknya si Kitty gitu, tapi terus akhirnya nikah sama salah satu mantannya si Kitty. Drama, oh drama. Oke, okay. Gimana sih kok lama banget? Dok, masuk dong. Dok, masuk dong. Mudah-mudahan gak ada dendam ya diantara kamu ke Kitty gitu, walaupun si Don pernah hamilin si Kitty. Tapi kamu tetap baik-baik ya. Tuh, dia ngapain dia senyum-senyum doang di luar gitu. Psycho kayaknya. Gak, ini akhirnya masuk. Oh my gosh, she's pregnant. Oh my god, udah pregnant aja. Kemarin baru get married kan sama si Don Otario. Oh my god, si Don cepet banget ya. Gercep langsung. Aku penasaran. Tunggu, aku mau make comment tentang anaknya si Don bukan nih. Kiran children, kita gak bisa ngeliat. Aku nanti mau lihat di genealoginya. Dia hamil anaknya si Don atau bukan. Oh my gosh. Terus kita jangan sama si Don deh kalau gitu. Apa Jupri apa ya? Atau itu nantilah ya, kita simpan aja yang itu. Kita taruh di apa namanya, kalau udah dua kali kita dapat, nanti akan aku masukin di list PR misteri, putaran misteri Wills kita yang belum dilakuin. Oh my god. Mudah-mudahan kembar anaknya si Kitty. Let's see. Do we get a twin? Come on, hurry up. It's a girl! Can I just give her to a baby girl? This baby needs a name. Okay, namanya siapa ya? Kimber, Kelly, Morgan, Anna Boyle? Boleh deh, Anna Boyle. Yay! Twin girls! Oh my god, seneng banget. Yay! Okay, Tania. Okay, yay. Anna and Tania. Oh my god, seneng banget. Kitty and Jupri had twins. Congratulations. Oh my gosh, seneng banget. Kita lihat aspirasinya. Terus nih gak? Yay! Congratulations Kitty for the twins baby girl. Oh my god, kembarnya cewek semua lagi, seneng banget. Oh my gosh, aku ngomong kenceng banget nih. Okay, karena si Kitty dapat kembar, si siapa namanya, Ray, Rena, Anna, Tania. Oh my god, berisik banget dari ruangnya. Kesel. The door is that and need some TLC. You can comfort them. TLC itu apa ya? Love and care. Artinya apa? Treatment, love and care. You can comfort them or give them food to make them feel better. Kenapa sih kamu orang needs dan energinya masih bagus banget gitu? Kamu ngapain ya? Kamu thinking dulu deh. Kamu belajar di sini. Terus si Reina, kamu belajar apa ya? Kamu lagi ngapain nih ngeliatin? Si Reina lagi ngetawain, si Reina cengeng banget gitu kan. Kamu belajar potty movement, thinking. Kamu belajar thinking juga deh, tapi di sini kamu play shim shape, okay? Jadi
kamu beresin itu semua, terus kamu urusin ini, terus kita langsung undang si siapa namanya, langsung undang Bejo. Tanya semua. Ngapain sih? Botol fit breastfeed maksudku. Kita langsung undang si Bejo, terus kita langsung wuhu sama si Bejo supaya si Kitty-Kitty kayaknya nggak istirahat banget gitu. Abis ngelahirin kembar dua, langsung hamil lagi, kembar lagi, terus langsung wuhu lagi. Oh my gosh. Terus kamu, kamu telepon si siapa namanya? Kamu telepon si Bejo, invite to hangout at Kiran lo. Kita undang si Bejo supaya si kita bisa langsung get pregnant hari ini. Kamu emang udah selesai belajarnya? Ih, Rey, kamu bandel banget sih. Nih, kamu belajar aja dulu sini. Tuh, play shapes. Dia udah mulai ngantuk lagi gitu. Dia lagi... Apakah dia senang ketemu siblings baru? Oh my god, I can't let you play with a new siblings. Ya ampun sih, Rey, kakak yang baik banget. Dia senang punya adik baru. Adiknya cewek dua. Kalau kamu, kamu gimana? Kamu udah melihat ini belum? Meet new siblings belum? Oh my god, dia lagi belajar. Jadi belum bisa meet new siblings. Kita suruh dia meet new siblings. Apakah si Reina senang ketemu dengan adik-adik barunya, adik-adik ceweknya? Oh my god, rumah ini rame banget. Kitty, kamu abis itu change roti diapernya dulu. Ini yang mana nih? Ini Anna, oke. Okay. Yang ini Tania, oke. Okay. Kita lihat si Reina. Oh, si Reina gak suka. Dia gak suka punya adik baru. Dia sedih langsung. Oh my god, Reina is in tears after meeting a new sibling. She didn't want. Kalau si Reina gak mau punya adik baru. Bejo mau will be right over. Nice. Ini kita buang aja. Kita langsung lagi. Ini dia si Bejo. Gercep banget, gercep banget si Kitty. Come in. Lagi pakai masker ya. Semenjak di castle sama Kitty pakai masker ini gitu ya. Masker rahasianya si Kitty. Si siapa namanya? Si Bejo jadi sering pakai masker gitu. Si Kitty ngambil. Oh, dia lagi pengen ini sih ya. Yang manis-manis, jadi dia ngambil kue gitu aja. Padahal dia gak lapar, hungernya masih penuh gitu. Cewek emang gitu sih. Padahal sih gak lapar-lapar amat gitu ya. Tapi gara-gara pengen yang manis-manis, makan aja juga akhirnya gitu kan. Cake atau apapun itu. Ini si Mami kenapa tahu-tahu ada di sini? Aku gak ngeliat Mami masuk. Oke, okay, nice. Oke, okay. Untung ada mamanya Kitty. Jadi mamanya bisa bantu-bantu Kitty. Boleh gak sih ajak mamanya pindah sini? Tapi kasihan mamanya lagi sama adiknya kan. Terus mamanya ngapain sih, kepo banget. Oh my god. Bisa gak nonton apa, nonton TV romantis gitu sama si Bejo gitu, biar si Bejo in the mood for love. Baru abis itu kamu uhu sama Bejo. Mamanya masih di sini lagi ngapain sih? Apa nih? I hope you are having a good day. Feel free to text me more. Si Jupi udah SMS si Kitty lagi. Dia udah curiga kali ini. Kamu romance lagi bisa gak? Atau kamu nonton di sini deh. Kamu watch Kiran channel. Kamu ganti filmnya apa ya, what channel apa sih, yang romantik gitu, better watch romance. modusnya di rumah apa lah ya. I should really get going, semuanya udah capek gitu kan. Jadi tertwil, jadi laler, jadi pihak ketiga di sini ngeliatin si Kitty lagi mesra-mesraan sama si, yay, mesra-mesraan sama si Bejo, udah bisa first kiss. Si Kitty, yay. Gimana nih? Ngapain sih kamu chat with Bejo? Ini ngapain nih, first kiss? Ini ngapain nih, over rose? Gak usah deh, over rose gak jadi deh. Udah bisa, kita langsung, apa namanya, wuhu. Wuhu sama Bejo di sini. Mana belum keluar pilihannya. Udah, kamu first kiss aja dulu. Ya kan, udah nangis si Ana. Kenapa nih, si Ana udah lapar lagi. Mereka butuh disayang-sayang mungkin. Oh, yay. Finally. Tunggu, aku mau ambil screenshotnya dulu. Tambah merah gitu makanya sakit, teman-teman. Oke. Udah pada nangis semua nih. Micik. Oke. Okay. Kamu kok enggak jadi wuhu? I try for baby with Bejo.
Wait. Wuhu with Bejo. Oke, cepetan Kitty. Coba wuhu aja dulu. Si Kitty hamil atau enggak untuk first try-nya. Abis itu si Kitty harus cepat-cepat ngurusin anak-anak ini. Kamu harus cuddle. Terus mereka lapar atau kenapa nih? Anyway, si Kitty udah selesai wuhu. Biar dia ngurusin ini dulu anaknya. Terus kamu take pregnancy test. Kita lihat apakah Kitty sudah langsung hamil lagi. Anak-anak langsung cuman pengen dipeluk doang abis wuhu. Nah, si Bejo juga udah langsung nyaman. Dia abis wuhu tidur aja dia sini, gak pulang. Kitty is not pregnant, no. Belum berhasil. Tuh yaudah, mungkin nanti abis ini akan aku coba lagi gitu, wuhu lagi sama si Bejo gitu ya. Sebenarnya kita kan udah ada 4 di rumah nih, kalau 6 kita benar-benar mesti ngupgrade lagi rumahnya, mungkin ditambahin. What? Ada Donotario di sini. Terus dia mukanya sedih gitu lagi. Kenapa sih gitu amat? Udah lah, gak usah dipikirkan lagi si Kitty, kamu udah nikah. Kenapa sih? Don, move on dong. Kasian si Don. Oke. Aku baru puteran dulu, saya baru sekali ya. Oh my god, aku baru inget. Tadi sering dulu, saya baru sekali, aku coba sekali lagi dulu. Kita lihat dapat apa. Aku udah mau selesai gitu, udah mau pamit, lupa. Subscriber pick next donor. Oke, kita lanjut aja. Spider-Man at the bar. Oke, jadi next ya, mungkin di episode yang berikutnya kita akan cari cowok di bar. Dan kayaknya untuk hari ini sekian dulu teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman yang udah masih nonton One Heart Baby Challenge. Jangan lupa di like teman-teman. Anyway, thank you guys for watching. I will see you soon on my next video. Be happy and keep on singing guys. Bye.